Rumah Ketua DPW Partai Aceh atau PA Aceh Timur Zulfatli Ayub yang dikenal sebagai Kupiah Seke menjadi sasaran serangan bom Molotov oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya. Pada Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024, sekira pukul 14. Rumah menjadi sasaran itu terletak di Gampong Lok dalam Kecamatan Perlak Kabupaten Aceh Timur. Kasatreskrim Polres Aceh Timur Ibtu Muhammad Rizal membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa Kupiah Seke telah membuat laporan terkait insiden tersebut. Laporan sudah masuk dan sedang dalam proses penyelidikan, katanya. Serangan bom Molotov dilakukan oleh orang tak dikenal di teras rumah Kupiah Seke, mengenai dinding teras. Saat ini polisi masih belum mengetahui identitas dan motif pelaku yang melakukan serangan tersebut di halaman rumah Ketua PA Aceh Timur. Kasatreskrim juga mencatat bahwa CCTV di rumah Kupiah Seke tidak aktif pada saat kejadian. CCTV dalam kondisi mati, tambahnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Saat ini Polres sedang melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut.